Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet sang pelancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di daerah Kemang dan Bang Emet lagi cari makan. Tentunya kalau udah di tempat yang aneh-aneh gini, Bang Emet cari makannya yang unik juga. Nah, sekarang Bang Emet pengen coba makan di restoran Abu Nawas. Kita lihat ada apa. Yuk. Sesuai namanya, Abu Nawas ini merupakan restoran khas Timur Tengah. Nggak cuma dari sisi hidangan, nuansa restorannya pun didesain seperti kalau kita berada di Jazirah Arab. Halah, macam pernah kesana aja bang. Restorannya sendiri terdiri dari dua lantai dengan setting tempat duduk yang berbeda-beda. Kalau di lantai bawah ini, kita duduk di meja, kursi, atau sofa, mungkin seperti di rumah-rumah orang Timur Tengah. Nyaman sekali. Kursi dan sofanya pun beraneka ragam. Jadi, kita bisa memilih tempat duduk yang paling cocok dan enak untuk kita duduki. Kalau lagi sepi ya. Kalau lagi ramai, ya terima nasib. Nah, kalau di lantai atasnya, kita bisa duduk lesehan di atas karpet tebal dan empuk. Cocok kalau kita datang beramai-ramai dengan keluarga besar, rombongan kantor, atau sekolah. Di lantai ini juga ada musolanya, jadi aman. Kalau mau buka puasa bersama pun, bisa gantian sholat maghribnya di sana. Anyway, berhubung restoran ini juga sanggup menampung pengunjung rombongan, ia menyediakan menu super besar. Sebagai contoh, ada menu whole lamb, alias satu ekor kambing lengkap. Ada juga half lamb, separuh kambing, atau juga seperempat. Harganya tentu ya menyesuaikan. Buat yang gak suka kambing? Seriusan. Ada gitu yang gak suka kambing? Bercanda. Di sini juga ada ayam. Jangan khawatir. Menunya dibuat dengan bumbu khas yang sama seperti masakan kambingnya. Untuk minuman pun, pilihannya ada banyak sekali. Mulai dari yang segar-segar, hangat, buah-buahan, teh, sampai kopi pun lengkap. Nah, Bang Emet makan apa? Ini dia. Ini doang, Bang. Tenang, ini baru hidangan pembuka. Daun mint ini. Nah, ini menu utama punya Nyonya Emet. Ini namanya nasi mandi lam. Mandi lam ya. Pakai sambal. Sambalnya enak, tapi nggak pedes. Buat aku sih ini kurang pedes ya. Kambing. Ini. Apain? Kambingnya aja.
enak, empuk, bumbunya pas, rempahnya berasa, terus apa? Nggak bau kambing, enak, nasinya juga. Nah, kalau ini punya Bang Emet. Ini namanya Zurbian Lam. Zurbian Lam. Namanya agak susah sih, Mas. Rasanya gimana ya? Rasanya mantap. Ada yang bumbu yang berasa di hidung, apa ya namanya? Bumbu apa ya? Ini acarnya. Acarnya nggak pakai cuka, enak. Nggak terasa cuka, tapi mantap. Gimana kambingnya? Ini kambingnya. Kambingnya empuk, kenyalnya pas, permusnya nggak berapa. Ini kalau Bang Emet sih lebih suka yang permus-permus sebenarnya. Tapi enak ini. Entah. Ya, sambalnya belum. Sambalnya segar banget, tapi yang jadi masalah pedes. Kalau kata Bang Emet nggak pedes, kata Bang Emet cukup lah. Mantap. Aku cobain ya, yang tadi yang punya Papa. Lebih enak ini. Pakai tangan kiri, tangan kanan dong. Kambingnya sumpah enak banget dah. Aku sukanya yang ini, nggak terlalu suka yang bau angus. Beda selera kita lah. Ini gagal diet nih. Oke, sampai ketemu di makan-makan berikutnya.